stand by me. Oh, stand by me. Sejarah singkat dari gagasan Adam Malik Award lahir dari pertemuan Foreign Policy Breakfast antara Menteri Luar Negeri dengan para pemimpin redaksi dan tokoh media massa nasional pada tanggal 16 Januari 2002. Adam Malik Award diberikan kepada media nasional dan jurnalis yang telah mengkomunikasikan diplomasi serta politik luar negeri Indonesia kepada publik dengan memenuhi kriteria penilaian, yaitu penyajian fakta yang tepat dan informatif, penyajian opini yang seimbang dan objektif, mengandung muatan edukasi politik kepada publik, intensitas pemberitaan yang dimuat, serta akurasi dan update pemberitaan. Pada tahun ini, terdapat 6 kategori penerima Adam Malik Award 2019, yaitu kategori media cetak terbaik, kategori media online terbaik, kategori media televisi terbaik, kategori media radio terbaik, kategori jurnalis media cetak terbaik, dan kategori jurnalis media online terbaik. Penilaian dilakukan oleh juri yang terdiri dari tokoh dan pelaku di dunia media dan diplomasi. Siapakah yang akan menjadi pemenang dalam Adam Malik Award 2019? Dewan Juri Adam Malik Award 2019 yang diwakili oleh Ketua Dewan Pers Jakarta 9 Januari 2019. Kepada yang terhormat
Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, hadirin para undangan acara pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2019 yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Pagi. Penghargaan Adam Malik atau Adam Malik Award adalah penghargaan dari Kementerian Indonesia kepada media nasional dan jurnalis yang telah berjasa untuk menyajikan informasi mengenai diplomasi Indonesia yang tepat dan berimbang kepada masyarakat luas. Adam Malik Award diberikan dalam acara pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang diselenggarakan setiap awal tahun. Untuk mendukung proses seleksi para penerima Adam Malik Award, kami diamanahkan untuk menjadi Dewan Juri Adam Malik Award 2019. Dewan Juri terdiri dari 5 orang, antara lain saya sendiri, Yosef Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers. Saya juga ingin menyebut beberapa nama dan saya mohon sudah bisa berdiri, sudah bisa dikenal oleh audiens, yaitu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak Juliandri Garwis, tapi mungkin masih terlambat. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Siswo Pramono. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ibu Rosarita Niken Widyastuti. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah akademisi senior yang juga dosen hubungan internasional Universitas Pajajaran, Bapak Toku Esasya. Hadirin yang terhormat, Dewan Juri telah melakukan 2 kali pertemuan dan rapat, yaitu tanggal 4 Desember 2018 yang lalu dan 4 Januari 2019 di Kementerian Luar Negeri untuk membahas para calon penerima Adam Malik Award 2019. Ada 6 kategori penerima Adam Malik Award 2019, yaitu kategori media cetak terbaik, kategori media online terbaik, kategori media televisi terbaik, kategori media radio terbaik, dan kategori jurnalis media cetak terbaik, dan kategori jurnalis media online terbaik. Materi yang dinilai oleh dewan juri adalah ribuan pemberitaan oleh media cetak, media online, media televisi, dan media radio, termasuk berita-berita karya jurnalis secara individual. Dewan juri dibantu oleh 1 tim riset. Seluruh bahan itu dikelompokkan menjadi 10 besar untuk setiap kategori. Nomine 10 besar itulah kemudian dinilai oleh setiap anggota dewan juri berdasar kategori dan pembobotan yang ada. Penilaian dilakukan secara terpisah oleh setiap juri. Hasil penjurian kemudian ditotal berdasarkan pembobotan dan para anggota dewan juri kemudian menyampaikan argumentasi, mendiskusikan, dan melakukan kalibrasi secara kolektif hingga terpilih kategori media dan jurnalis yang terbaik. Pengusulan 3 rekomendasi dari masing-masing kategori tersebut didasarkan pada 5 kriteria penilaian dengan pembobotannya masing-masing, sehingga proses seleksi lebih mengedepankan kualitas pemberitaan bukan kuantitas artikel atau berita yang ditulis. Adapun kriteria dan bobot secara detail adalah penyajian fakta yang tepat dan informatif, bobotnya 15%, penyajian opini yang seimbang dan objektif 15%, mengandung muatan edukasi politik kepada publik, bobotnya paling besar 40%, kemudian intensitas pemberitaan yang dimuat hanya 5%, dan akurasi dan update pemberitaan 25%. Hadirin yang terhormat, setelah dilakukan pembahasan atas hasil penilaian dan pertimbangan masing-masing juri, para juri menyepakati 3 rekomendasi nomine penerima Adam Malik Award 2019 dari masing-masing kategori, dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada Ibu Menteri Luar Negeri untuk proses seleksi lebih lanjut.
Mekanisme penjurian tersebut sengaja dibuat untuk meningkatkan kualitas dari proses penilaian dan seleksi penerima Adam Malik Award. Selain itu, para juri juga dibekali dengan data dan bahan pemberitaan mengenai diplomasi Republik Indonesia selama periode 2018 mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2018 yang diolah bersama Direktorat Informasi dan Media dan Konsultan Independen. Hadirin yang terhormat, demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga acara Adam Malik Award ini dapat mendorong kalangan media untuk terus meningkatkan perannya dalam memberikan informasi yang bersifat edukatif, informatif, akurat, dan berimbang, khususnya dalam memberitakan kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia pada masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang terhormat Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Muhammad Fahir, yang terhormat Bapak dan Ibu undangan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dinia, jurnalis dari viva.co.id. Kami akan menyampaikan pemenang Adam Malik Award 2019 untuk kategori media cetak terbaik, media televisi terbaik, dan media radio terbaik. Untuk kategori media cetak akan disampaikan oleh rekan saya Gary dari kumparan.com. Kategori media televisi akan disampaikan oleh Josie dari Harian Kompas. Dan kategori media radio akan disampaikan oleh Fajar dari medcom.id. Seluruh pemenang akan bersama-sama naik ke atas panggung di akhir acara untuk menerima penghargaan Adam Malik Award dari Ibu Menteri Luar Negeri. Kami persilakan kepada Gary untuk mengumumkan nominasi dan pemenang Adam Malik Award kategori media cetak terbaik. Terima kasih rekan Dinia. Nominasi pemenang Adam Malik Award untuk media cetak terbaik adalah penghargaan Adam Malik Award 2019 kategori media cetak terbaik. Nominasinya adalah Bisnis Indonesia, Kompas, Digital Campus, dan pemenangnya adalah Gary. Dan untuk pemenang Adam Malik Award kategori media televisi terbaik adalah penghargaan Adam Malik Award 2019 kategori media televisi terbaik. Nominasinya adalah Kompas TV, Metro TV, MRT. Pemenangnya adalah Televisi Republik Indonesia. Nominasi Adam Malik Award untuk media radio terbaik adalah penghargaan Adam Malik Award 2019 kategori media radio terbaik. Nominasinya adalah RRB Pro 3 FM, Sipro Italia FM, Smart FM. Dan
dan pemenangnya adalah kategori pemenang ada Malik Award berikutnya. Selamat siang seluruh hadirin, dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sebelumnya. Dan perkenalkan, nama saya Teddy Trisetyo Berti dari liputan6.com, dan kami akan membacakan selanjutnya 3 kategori dan 3 pemenang untuk ada Malik Award 2019. Kategori selanjutnya adalah media online terbaik yang akan disampaikan oleh Red Ramadasari dari Pro3 RRI. Kemudian kategori jurnalis media cetak terbaik yang akan disampaikan oleh Bernadetta Febriana dari Gatra.com. Dan kategori terakhir yaitu jurnalis media online terbaik yang akan disampaikan oleh Mumtaza Chatrawiningrat dari CNN Indonesia TV. Kami persilahkan untuk saudara mereka. Terima kasih, Teddy. Nominasi pemenang Adam Malik Award untuk media online terbaik adalah Penghargaan Adam Malik Award 2019 kategori media online terbaik. Nominasinya adalah antara CNN Indonesia, Tempo Interaktif, tanpa menunggu lama-lama, dan selamat untuk antaranews.com. Selamat untuk antaranews.com. Selanjutnya untuk nominasi pemenang Adam Malik Award untuk jurnalis media cetak terbaik adalah Penghargaan Adam Malik Award 2019 kategori jurnalis media cetak terbaik. Nominasinya adalah Andes, The Jakarta Post, Dia, The Jakarta Post, Josie, Kompas. Dan selamat untuk Agnes Tanya di Jakarta Post. Selamat kepada Agnes Tanya dari Jakarta Post, and last but certainly not the least adalah kategori jurnalis media online terbaik. Nominasinya adalah Penghargaan Adam Malik Award 2019 kategori jurnalis media online terbaik. Nominasinya adalah Desi Suciati Saputri, Republika, Riva, CNN Indonesia, Yuri Antara. Adam Malik Award 2019 jatuh kepada Riva Destania Suota, CNN Indonesia. Dan seluruh para pemenang ada Malik Award 2019 untuk naik ke atas panggung. Kami juga turut mengundang Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, untuk dapat memberikan penghargaan dan berfoto bersama.
batik is deeply rooted in Indonesia's cultural identity. For this year's event, we are using distinct batik patterns to represent the four pillars of Indonesian diplomacy. The Palan pattern symbolizes the unwavering spirit in guarding Indonesia's sovereignty and territorial integrity. The Truntong pattern symbolizes eternal love and the spirit of protecting Indonesian citizens in various corners of the world. Representing economic diplomacy, the Sidobukti pattern symbolizes welfare and prosperity for our people. And the Sekar Jagat pattern represents our active international role in contributing towards world peace. It is a pursuit of excellence to bring concrete benefits for our people and also for the world. Main angkruk itu merupakan diplomasi budaya. Mak, kan keren tau, ya? Oh, iya. Bang, kakaknya
tahunan kali ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa untuk para korban bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat dan pimpinan organisasi internasional, ketua, pimpinan dan anggota Komisi 1, para senior saya Dr. Alwi Shihab, duta besar Dr. Martin Natalegawa, keluarga Bapak Adam Malik, para duta besar senior, sesepuh serta seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri, baik yang sedang berada di tanah air maupun yang sedang bertugas di luar negeri, pimpinan media massa, para wartawan, para stakeholders yang hadir, hadirin yang terhormat. Let me begin by wishing you all a very happy and prosperous new year. May 2019 be a better and more prosperous year for all. Atas nama seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri, saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2019. President of the Republic of Indonesia opened the first day of 2019 with saying three words: optimism, optimism, and optimism. Let us be optimistic. Let us continue working together to create a better world for us, for all of us. Hadirin yang saya hormati, kegiatan diplomasi Indonesia di tahun 2018 ditutup dengan pertemuan bilateral saya dengan Menteri Luar Negeri Thailand di Bangkok pada tanggal 28 Desember 2018. Thailand menjadi ketua ASEAN pada tahun 2019. Kami secara khusus membahas upaya memperkokoh kerjasama ASEAN di tahun 2019. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap keketuaan ASEAN Thailand di ASEAN. Membuka tahun 2019, saya telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Datuk Lim Chok Hoi, pada tanggal 2 Januari 2019. Kami membahas mengenai persiapan tim AHA Center dan Sekretariat ASEAN memulai kerja mereka di Rakhine State. Kami juga membahas gedung baru Sekretariat ASEAN. Pada tanggal 7 Januari, bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saya melakukan peninjauan pembangunan gedung Sekretariat ASEAN. Insya Allah gedung baru sudah akan selesai beberapa bulan mendatang. Gedung baru Sekretariat ASEAN akan menjadi wajah baru, energi baru bagi ASEAN dalam bekerja, berjalan bersama, dan berkontribusi untuk 50 tahun ke depan. ASEAN harus terus bersatu, bekerja keras agar kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, hari ini, 9 Januari, genap 9 hari, Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan yang kuat dan kepercayaan dunia kepada Indonesia untuk duduk di Dewan Keamanan PBB. Waktunya telah tiba bagi Indonesia bersama anggota Dewan Keamanan PBB lainnya dengan dukungan seluruh anggota PBB untuk bekerja keras berkontribusi bagi perdamaian dunia. Untuk dapat duduk di Dewan Keamanan PBB bukanlah hal yang mudah.
menunaikan tugas dengan baik di Dewan Keamanan PBB memiliki tantangan yang jauh lebih besar. Indonesia akan berusaha sekuat tenaga menunaikan tanggung jawab untuk sebaik menunaikan tanggung jawab ini sebaik mungkin. Kita paham kemapanan tatanan dunia saat ini menghadapi tantangan baru. Nilai-nilai multilateralisme yang telah dipupuk sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua saat ini mengalami tantangan yang berat. Nilai-nilai dunia atau world values juga diperdebatkan. Me first policy mulai terjadi. Presiden Widodo dalam pertemuan IMF World Bank di Bali pada Oktober 2018 antara lain mengatakan, apakah saat ini merupakan yang saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? Apakah saat ini merupakan saat yang tepat untuk bekerja sama dan kolaborasi? Konfrontasi dan perselisihan akan mengakibatkan penderitaan, bukan hanya bagi yang kalah, tetapi juga bagi yang menang. Pesan moral Presiden Widodo sangatlah dalam, bahwa justru saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan kerjasama, karena tantangan global sangatlah besar dan tidak mungkin satu negara dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Kita tidak boleh menyerah menghadapi tantangan yang sangat besar ini. Dari masalah instabilitas di berbagai kawasan, radikalisme, terorisme, migrasi ireguler, melemahnya ekonomi global, perubahan iklim, dan bencana alam. Dunia harus tetap dibangun bersama untuk semua. Sejarah mengajarkan, hanya dengan bekerja sama, maka dunia akan menjadi tempat yang baik untuk semua. Dengan jiwa kerjasama itulah, by design, politik luar negeri Indonesia terus bekerja, memberikan kontribusi bagi dunia. That is why, at the beginning of this event, we chose the song Stand By Me to reflect the spirit of cooperation. Ibu Bapak yang saya hormati, tahun 2018 merupakan tahun yang sibuk bagi diplomasi Indonesia dan kegiatan internasional Indonesia. Indonesia telah menjadi tuan rumah berbagai kegiatan besar internasional, antara lain Asian Games, Asian Para Games, pertemuan tahunan IMF World Bank, ASEAN Leaders Gathering, Our Ocean Conference, the first World Conference on Creative Economy, Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person, and Related Transnational Crime, the first Indonesia-Africa Forum, the first Indonesia-Africa Maritime Dialogue, Trilateral Ulama Conference, Afghanistan, Pakistan, Indonesia, Bali Democracy Forum, with the involvement of youth, media, and civil society. Berbagai kegiatan internasional tersebut hanya merupakan salah satu wujud keaktifan Indonesia dalam hubungan dan politik luar negeri untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia. Hadirin yang saya hormati, berbeda dengan PPTM sebelumnya, izinkan kali ini saya menyampaikan hasil kerja politik luar negeri Indonesia dalam 4 tahun terakhir dengan 4 prioritas utama. Prioritas pertama, diplomasi menjaga kedaulatan NKRI. Indonesia adalah negara yang meyakini kekuatan diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan batas-batas negara. Dalam 4 tahun terakhir, diplomasi perbatasan dan intensitas negosiasi perbatasan ditingkatkan dan diintensifkan. Terdapat 129 perundingan perbatasan
yang dilakukan Indonesia dengan negara lain, yaitu dengan India, Malaysia, Vietnam, Palau, Singapura, Filipina, Thailand, dan Timor Leste. Negosiasi tidak hanya dilakukan pada tingkat teknis. Upaya tambahan juga dilakukan untuk memperkuat negosiasi, seperti penunjukan utusan khusus, rundingan pada tingkat tinggi, pada tingkat menteri luar negeri. Negosiasi perbatasan tidak pernah mudah. Perlu waktu panjang, perlu kesabaran, sambil terus membangun saling percaya. Beberapa capaian diplomasi perbatasan antara lain, ratifikasi persetujuan penetapan batas ZEE Indonesia-Filipina dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017. Ratifikasi perjanjian penetapan batas laut wilayah di bagian timur selat Singapura antara Indonesia-Singapura dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 dilanjutkan dengan pertukaran piagam ratifikasi pada 10 Februari 2017. Kesepakatan dengan Vietnam untuk menerima prinsip non-single line. Kesepakatan dengan Palau mengenai area delimitasi dan penyelesaian negosiasi per segmen. Kesepakatan tim teknis Indonesia-Malaysia mengenai dua joint technical proposal penetapan batas laut wilayah di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan. Penandatanganan MOU survei dan demarkasi batas darat Indonesia-Malaysia nomor 20 tahun 2017 dan nomor 21 tahun 2018. Penyelesaian 2 dari 9 outstanding boundary problems batas darat antara Indonesia dan Malaysia di segmen Sungai Simantipal dan C500-C600 setelah tertunda lebih dari 40 tahun. Perapatan pilar batas densifikasi Indonesia-Papua Nugini dengan menanam 45 pilar batas tambahan setelah melalui negosiasi 5 tahun. Pengesahan Basic Agreement on Border Arrangement Indonesia-PNG melalui Perpres Nomor 76 Tahun 2018. Hadirin yang saya hormati, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan akan disikapi secara tegas oleh Indonesia. Hoax, berita kebohongan, dan bahkan tindakan kriminal dengan senjata dilakukan oleh kelompok separatis dan pendukungnya. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun. Di Nungga, pada 1 Desember 2018, 19 orang sipil tidak berdosa yang sedang menjalankan tugas mulia pembangunan telah dibunuh secara keji oleh kelompok separatis kriminal bersenjata. Apakah hal ini dapat dibenarkan? Kekejaman kelompok separatisme kepada penduduk sipil harus dikutuk dan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Gangguan-gangguan tersebut tidak akan menyurutkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat Papua, masyarakat kami, masyarakat Indonesia. Membangun dari timur ke barat, membangun dari desa ke kota akan terus dilanjutkan. Kekerabatan Melanesia akan terus diperkuat, tidak saja di antara provinsi-provinsi di bagian timur Indonesia, tetapi juga dengan negara-negara Pasifik Selatan. Diplomasi Indonesia sangat aktif saat ini di Pasifik Selatan. Berbagai kerjasama dikembangkan, termasuk kerjasama pembangunan, pembangunan kapasitas, kerjasama maritim, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Indonesia merasa terhormat menerima kunjungan Presiden Nauru,
Presiden Palau, Presiden Mikronesia. Presiden Indonesia juga telah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Solomon Island. Hadirin yang terhormat, prioritas kedua yaitu perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Melindungi warga negara Indonesia merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan dengan baik. Selama 4 tahun terakhir, upaya perlindungan dilakukan melalui pertama, perubahan corporate culture para diplomat Indonesia untuk memberikan perlindungan secara lebih optimal kepada warga negara Indonesia. Mesin perlindungan akan bekerja lebih besar, terutama untuk melindungi kelompok-kelompok rentan, misalnya perempuan para korban TPPO. Kedua, pembangunan sistem perlindungan, termasuk melalui inovasi teknologi, terus dilakukan. Mulai Januari 2019, portal Peduli WNI diterapkan serentak di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Portal Peduli WNI adalah platform tunggal pelayanan dan perlindungan WNI. Dengan portal Peduli WNI, untuk pertama kalinya kita akan memiliki database WNI di luar negeri yang lebih kredibel. Untuk pertama kalinya, sistem pelayanan WNI di luar negeri terintegrasi penuh dengan pusat data WNI di dalam negeri. Untuk pertama kalinya pula, kita akan memiliki sistem pelayanan yang seragam di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Melalui sinergi dan integrasi sistem antara kementerian dan lembaga, portal Peduli WNI menjadi etalase Indonesia Incorporated dalam perlindungan WNI di luar negeri. Terima kasih atas dukungan Dijen Imigrasi Kumham, Dijen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan BNP2 DKI. Inovasi teknologi lain yang dilakukan antara lain Welcoming SMS Plus yang memberikan informasi alamat dan nomor telepon perwakilan Indonesia di luar negeri di mana WNI berada. Safe Travel untuk memastikan perlindungan dalam genggaman bagi setiap WNI yang sedang bepergian. Ketiga, di bidang regulasi, pemerintah memperkuat instrumen perlindungan pada semua tingkatan. Antara lain, pengesahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, Permenlu 05 2018 tentang perlindungan WNI yang komprehensif. Keempat, mendorong pembahasan isu perlindungan dan migrasi pada tataran kawasan dan internasional. Di tengah tantangan dari beberapa negara, Indonesia justru menjadi salah satu sponsor dan salah satu wakil presiden pada pertemuan Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration di Marrakesh 10-11 Desember 2018. Indonesia juga menjadi pihak pendorong utama disahkannya ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers. Pada level kawasan yang lebih luas, melalui Bali proses, upaya untuk menangani korban perdagangan manusia dikuatkan. Masih dalam konteks Bali proses, bersama dengan Australia, satu inisiatif baru dilakukan untuk pencegahan dan penanganan TPPO, yaitu dengan melibatkan swasta. Dengan menggandeng swasta, diharapkan resiko TPPO akan dapat dikurangi. Indonesia juga telah menyelesaikan perjanjian bilateral dengan Persatuan Emirat Arab untuk memastikan perlindungan WNI di negara tempat mereka bekerja. Hasil keras perlindungan juga dapat dilihat dari data sebagai berikut. 73.500
503 kasus WNI telah diselesaikan. 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati. 181.942 WNI TKI bermasalah telah direpatriasi. 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik, dan bencana alam di seluruh dunia. 37 WNI yang disandra di Filipina dan Somalia telah dibebaskan. Dan lebih dari 574 miliar rupiah hak finansial WNI TKI di luar negeri berhasil dikembalikan. Bahkan di awal tahun 2019, beberapa hari yang lalu, 3 orang sandra di Kongo juga dapat dibebaskan. Sehingga total sandra yang sudah dibebaskan adalah 40 orang. Hadirin yang saya hormati, situasi ekonomi global saat ini juga mengalami banyak tekanan, perubahan, dan tantangan. Kecenderungan proteksionisme terjadi. Pelemahan sistem perdagangan multilateral dan WTO juga terjadi. Perang dagang antara kekuatan ekonomi besar dunia jelas akan berpengaruh terhadap ekonomi lain. Kondisi inilah yang harus disikapi dalam diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi ekonomi Indonesia. Beberapa hal utama yang dilakukan prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi ekonomi antara lain. Pertama, memperkuat kerjasama ekonomi dengan pasar-pasar baru. Ikatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Afrika mulai terjalin lebih dekat. Satu terobosan dilakukan yaitu penyelenggaraan Indonesia Africa Forum. Dalam 2 hari penyelenggaraan IAF, disepakati deal bisnis lebih dari 586 juta US dollar dan bisnis announcement sebesar 1,3 miliar US dollar. Ikatan ekonomi dengan pasar potensial di kawasan lain seperti di Asia Selatan dan Tengah dan beberapa negara Amerika Latin juga menguat. Pelaksanaan diplomasi ekonomi juga dilakukan secara lebih terkoordinir melibatkan BUMN, perbankan, dan juga kalangan swasta. Beberapa capaian perdagangan Indonesia dengan beberapa pasar baru antara lain dengan negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah mengalami peningkatan yang sangat tajam. Beberapa negara mengalami peningkatan lebih dari 100%, antara lain Kazakhstan dan Uzbekistan. Perdagangan Indonesia dengan pasar Amerika Selatan dan Tengah juga naik lebih dari 100%, misalnya dengan Kuba, Ekuador, Saint Vincent dan Grenadines, dan Persemakmuran Dominika. Dengan negara Eropa Tengah dan Timur juga mengalami peningkatan yang signifikan, seperti dengan Malta, Latvia, dan Slovakia. Kedua, memperkuat infrastruktur kerjasama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru dan penyelesaian negosiasi CEPTA, FTA, dan PTA. Negosiasi CEPTA dengan EFTA yang sudah berlangsung 8 tahun akhirnya dapat diselesaikan. Negosiasi CEPTA dengan Australia juga sudah dapat diselesaikan. Indonesia-Chile CEPTA sudah ditandatangani. Untuk pertama kalinya, negosiasi PTA dengan Afrika dilakukan, yaitu dengan Mozambik dan Tunisia. Negosiasi saat ini juga sedang dilakukan dengan Maroko, Bangladesh, dan Sri Lanka. Penjajakan PTA juga sedang dilakukan dengan berbagai organisasi kawasan seperti SACU, ECOWAS, dan Eurasian Economic Union. Tanpa langkah semacam ini,
maka daya saing produk Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lainnya. Ketiga, diplomasi ekonomi juga diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk industri strategis Indonesia dan mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia di luar negeri. Beberapa hasil yang dicapai antara lain, ke Bangladesh, PT Inka sudah mengirim 400 gerbong kereta api, Thailand juga gerbong kereta api PT Inka dan 2 unit pesawat NC212I, ke Filipina, 4 diesel multiple unit dan gerbong kereta api juga. Senegal, pesawat CM235, ke Meksiko, isotop PT Inuki dan juga pesawat N219, N212 dan N235. Pekerjaan pembangunan infrastruktur telah dilakukan di Niger dan Filipina dan juga memfasilitasi investasi PT Telkom di Hungaria, pembangunan pabrik mie instan di Serbia. Keempat, diplomasi ekonomi Indonesia juga diarahkan untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara. Untuk itu, Indonesia bersama Malaysia telah membentuk CPOPC. Indonesia akan terus melawan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Diplomasi ekonomi Indonesia juga membuahkan hasil yang signifikan untuk dua hal. Pertama, Indonesia merupakan negara pertama yang dapat menyelesaikan flat TVPA dengan Uni Eropa. Dengan pengaturan ini, maka produk kayu Indonesia sudah tidak memerlukan due diligence untuk memasuki pasar Eropa. Kedua, seluruh penerbangan Indonesia telah dicabut larangan terbang ke negara-negara Uni Eropa pada bulan Juni 2018. Hadirin yang saya hormati, sampailah pada prioritas yang keempat, yaitu peran Indonesia di kawasan dan di dunia. Kita masih ingat, dalam pertemuan EAS pada tahun 2014, East Asia Summit, Presiden Joko Widodo menyampaikan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, Global Maritime Fulcrum. Disitulah titik awal kita disadarkan kembali bahwa kita, Indonesia, adalah bangsa maritim. Disitulah titik awal penguatan diplomasi maritim Indonesia. Disitulah kita disadarkan pentingnya kerjasama maritim. Mulai dari titik itu, secara konsisten, Indonesia terus memperkuat diplomasi maritim, antara lain melalui, pertama, penyelenggaraan KTT IORA. Ini adalah KTT IORA pertama yang dilakukan setelah 20 tahun usia IORA. Hasil KTT IORA telah memberikan landasan kuat bagi penguatan kerjasama maritim di antara negara-negara anggota IORA. Kedua, penyelenggaraan Our Ocean Conference, OOC. OOC di Bali telah menghasilkan 305 komitmen nyata dan terukur, 10,7 miliar US dollar komitmen keuangan, dan 14 juta kilometer persegi perlindungan kawasan laut. Indonesia juga telah menginisiasi mekanisme review komitmen pada pertemuan OOC di Bali. Ketiga, penyelenggaraan Indonesia-Afrika Maritime Dialogue. Forum ini menghasilkan komitmen bersama Indonesia dan negara-negara Afrika untuk memperkuat kerjasama pengelolaan perikanan yang berkesinambungan dan keamanan maritim. Keempat, penyelenggaraan IORA High Level Panel on Maritime Cooperation for Inclusive Growth in Indian Ocean. Pertemuan ini memberikan terobosan baru dan komitmen
untuk mempercepat tercapainya target 5 tahun IORA Action Plan. Kelima, pada KTT EAS 2015 di Kuala Lumpur, atas inisiasi Indonesia, telah disahkan EAS Leader Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation. Pada KTT EAS 2018 di Singapura, juga atas prakarsa Indonesia, telah disahkan EAS Leader Statement on Combating Marine Plastic Debris. Keenam, secara bilateral, Indonesia juga telah menjalin kemitraan dengan 10 negara maritim lainnya. Diplomasi maritim Indonesia terus bekerja untuk memperkuat arsitektur di kawasan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bagi Indonesia, dua samudra, Pasifik dan Hindia, sebagai single geostrategic theater, kita perlu menjaga stabilitas, keamanan dan kemakmuran di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita harus sama-sama pastikan agar Samudra Hindia dan Pasifik tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim. Dalam konteks itulah Indonesia mengembangkan konsep kerjasama Indo-Pasifik. Konsep ini telah dipresentasikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan EAS bulan November 2018 di Singapura. Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN mengajak semua mitra untuk terus mengembangkan konsep kerjasama Indo-Pasifik tersebut. Bagi Indonesia, ASEAN harus proaktif menyikapi perkembangan dan perubahan strategis di kawasan. ASEAN harus selalu menjadi penggerak perubahan di kawasan. Hadirin yang terhormat, keamanan Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya merupakan kepentingan Indonesia dan semua negara ASEAN. Salah satu tantangan yang dihadapi kawasan Asia Tenggara adalah keamanan laut, termasuk kasus-kasus penculikan di Sulawesi. Untuk merespons tantangan tersebut, Indonesia telah menginisiasi dua mekanisme koordinasi dan kerjasama. Pertama, mengembangkan Trilateral Cooperation Indonesia-Malaysia-Filipina untuk menjaga keamanan perairan Sulu dan sekitarnya. Kedua, Subregional Meeting on Countering Terrorism. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan kerjasama pembangunan dan kemanusiaan di daerah-daerah rawan konflik di kawasan. Di Filipina Selatan, Indonesia melakukan kerjasama pendidikan Islam guna mempromosikan pengajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Indonesia juga terus berupaya berkontribusi agar isu Rakhine State mengalami kemajuan. Pada KTT ASEAN di Singapura bulan November 2018, Indonesia mengusulkan agar AHA Center dan Sekretariat ASEAN mendapatkan akses dan dapat berkontribusi lebih banyak, terutama dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat. Usulan Indonesia tersebut ditanggapi positif oleh negara-negara anggota ASEAN. Tindak lanjut KTT terus dilakukan. Dalam bulan Januari ini, Preliminary Need Assessment Team insya Allah akan mulai bekerja di Rakhine State. Setelah itu, Comprehensive Need Assessment Team akan bekerja juga di Rakhine State. Tentunya kita berharap, selain mempersiapkan repatriasi, keberadaan AHA Center dan Sekretariat ASEAN di Rakhine State akan dapat membantu menciptakan rasa saling percaya dan lingkungan yang lebih kondusif. Ini satu langkah maju yang dilakukan ASEAN untuk membantu Myanmar mengatasi masalah Rakhine State. Masih terkait dengan kawasan, stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan sangat penting artinya. Indonesia ingin terus memastikan bahwa Declaration of Conduct dapat diimplementasikan secara penuh. Selain itu,
kerangka Code of Conduct sudah dapat disepakati. Dalam pertemuan ASEAN-China November yang lalu, telah disepakati bahwa perundingan penyelesaian Code of Conduct of the South China Sea ditargetkan selesai dalam 3 tahun ke depan. Laut Cina Selatan harus menjadi laut yang stabil dan damai. Hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, harus dihormati. Bapak Ibu yang saya hormati, di tingkat global, diplomasi Indonesia terus berkontribusi pada isu perdamaian dan isu kemanusiaan. Di bidang perdamaian, isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Indonesia sangat prihatin dengan perubahan sikap beberapa negara yang bertentangan dengan berbagai resolusi-resolusi PBB yang seharusnya dihormati dan menjadi dasar penyelesaian konflik Israel-Palestina. Indonesia akan terus berada di barisan depan dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Keberpihakan Indonesia terhadap Palestina tidak pernah surut. Keberpihakan tersebut justru dipertebal pada tahun 2018. Untuk pertama kalinya, Indonesia melipat gandakan kontribusi untuk UNRWA. Untuk pertama kalinya, Badan Zakat Indonesia Basnas melakukan kerjasama dengan UNRWA dan Jordan Hashemite Charity Organization untuk membantu pengungsi Palestina. Untuk pertama kalinya, secara masif, 50 universitas di Indonesia bersama-sama melakukan kerjasama menyediakan beasiswa untuk pelajar Palestina. Untuk pertama kalinya, fasilitasi perdagangan diberikan kepada beberapa produk Palestina ke pasar Indonesia. Untuk pertama kalinya, pilot Palestina, calon pilot Palestina dididik di Indonesia. Untuk pertama kalinya, Majelis Ulama Indonesia berencana membangun rumah sakit di Hebron. Bantuan ke Gaza termasuk desalinasi air akan ditingkatkan. Keberadaan Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah telah berkontribusi pada upaya meningkatkan hubungan ekonomi dengan Palestina. Bagi Indonesia, solusi dua negara adalah satu-satunya solusi. Upaya perdamaian harus tetap dilakukan pada koridor solusi dua negara. Masih di bidang perdamaian, atas permintaan Presiden Afghanistan, Indonesia juga terus mencoba memberikan kontribusi bagi perdamaian Afghanistan. Untuk pertama kalinya Indonesia berbicara dan berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang berkonflik. Confidence building perlu terus dilakukan. Kekerasan harus dihentikan. Dalam konteks inilah Indonesia telah menjadi tuan rumah Trilateral Ulama Meeting antara Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia. Penyelesaian konflik yang sudah berjalan lebih 40 tahun tentunya tidak mudah. Banyak bentuk kontribusi yang dapat dilakukan. Bentuk kontribusi tambahan yang dilakukan Indonesia dalam setahun terakhir ini, antara lain pemberian beasiswa kepada pelajar Afghanistan, pemberian capacity building di bidang infrastruktur, transportasi, UKM, pemberantasan korupsi, dan lainnya. Pelatihan bagi guru, polisi, diplomat, ahli pertanian, kesehatan, dan juga penanggulangan bencana. Pembangunan Klinik Indonesia di Kompleks Indonesia Islamic Center akan segera dimulai. Indonesia akan melakukan apapun yang dapat dilakukan untuk berkontribusi bagi perdamaian di Afghanistan. Indonesia juga merupakan salah satu negara dari sejumlah negara yang diundang untuk hadir dalam Konferensi Jenewa mengenai Afghanistan. Masih di bidang perdamaian, Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar bagi pasukan pemelihara perdamaian PBB atau PKO. Tahun lalu, Indonesia mengirimkan 850 personel, 22 diantaranya adalah perempuan.
per November 2018, jumlah pasukan perdamaian Indonesia adalah 3.545. Di bidang kemanusiaan, Indonesia terus berkontribusi membantu meringankan penderitaan kemanusiaan, baik karena konflik maupun karena bencana alam. Tadi saya telah menyebutkan mengenai Rahim State. Indonesia termasuk salah satu negara yang menyampaikan bantuan kemanusiaan baik di Rahim State maupun di Cox's Bazar. Rumah Sakit Indonesia di Merauke, Rahim State, insya Allah akan selesai dibangun pada bulan Maret 2019. Rumah Sakit Indonesia ini akan menambahkan kontribusi masyarakat Indonesia di Rahim dengan 6 sekolah yang telah dibangun sebelumnya. Indonesia juga terus berusaha berkontribusi terhadap bencana alam yang melanda berbagai negara, antara lain di Vanuatu, Fiji, PNG, Samoa, Marshall Island, dan juga Nepal. Hadirin yang terhormat, pengembangan demokrasi merupakan salah satu isu penting agenda diplomasi Indonesia. Di tengah maraknya skeptisisme terhadap nilai, bahkan kemunduran praktek demokrasi di berbagai belahan dunia, demokrasi akan terus menjadi aset diplomasi Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir, Bali Demokrasi Forum akan terus diperkuat. Penguatan Bali Demokrasi Forum antara lain dilakukan melalui pembentukan Bali Demokrasi Forum atau BDF Chapter Tunis tahun 2017, pembentukan BDF Chapter Berlin tahun 2018, keterlibatan kaum millennials dalam BDF, dan juga perkuatan kontribusi media dan civil society. Diplomasi Indonesia juga diperkokoh dengan pendirian single agency, Indonesia Aid. Indonesia Aid antara lain ditujukan untuk memperkuat soft-soft cooperation. Ibu bapak yang saya hormati, itulah gambaran singkat diplomasi Indonesia selama 4 tahun terakhir. Masih banyak hal yang tidak dapat disebutkan karena adanya keterbatasan waktu. Izinkan saya menyampaikan upaya untuk memperkuat infrastruktur diplomasi. Dalam 4 tahun terakhir, pemerintah terus memperkuat infrastruktur diplomasi, kapasitas sumber daya manusia, dan peta karir diplomat terus diperbaiki. Kesejahteraan terus berupaya ditingkatkan. Sarana dan prasarana fisik, baik di pusat maupun di perwakilan, terus dibenahi untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Beberapa pembangunan dan perbaikan yang telah selesai dilakukan antara lain kantin diplomasi, lobi gedung pusat, lobi gedung pimpinan, lobi BP7, kantin Pusdiklat, asrama diplomat yang sedang menjalani pendidikan dasar, student center Pusdiklat, 2 basement parkir, open space atau kita sebut green space di belakang gedung Kementerian Luar Negeri, serta pembaruan ruang-ruang kantor dengan konsep kantor yang modern. Pemerintah Indonesia juga telah membeli gedung KBRI London, KBRI Warsaw, KJRI Chicago, KJRI Johor Bahru, dan KRI Tawau. Tahun ini, Kemlu memiliki sistem komunikasi tertutup yang lebih aman untuk mendukung kedinasan, yaitu melalui penggunaan Kemlu Chat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saat ini kita berada di tahun 2019, dunia masih akan dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Instabilitas politik dan keamanan di tingkat global masih mengkhawatirkan. Risiko ekonomi semakin tinggi jika perang dagang terus berlanjut. Jika nilai-nilai multilateralisme tidak ditegakkan, maka saya khawatir situasi dunia akan semakin mengkhawatirkan. Dunia memerlukan collective leadership, kepemimpinan bersama, untuk membawa dunia yang lebih baik. Jika negara semakin marak menerapkan me first policy, maka kita akan melihat dunia yang semakin terbelah,
antara saya dan kami, me and you. Untuk itu, kerjasama dan kolaborasi harus ditegakkan. Spirit multilateralisme harus dikedepankan. Bagi Indonesia, pilihannya adalah jelas dan tegas. Kerjasama selalu lebih baik. Win-win jauh lebih bermanfaat daripada zero-sum. Indonesia bersama negara sehaluan akan terus mengawal dan menjaga collective leadership untuk perdamaian dunia. Collective global leadership mengharuskan semua negara bergandeng tangan untuk menyelesaikan masalah dunia dan menjadi bagian dari solusi. Hadirin yang terhormat, tahun 2019 akan menjadi tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia. Indonesia akan terus melanjutkan kerja keras empat prioritas politik luar negeri. Perhatian politik luar negeri Indonesia juga akan tercurah pada keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Tim Dewan Keamanan PBB di PT RI New York telah diperkuat sejak Oktober 2018. Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan pertengahan 2020. Isu terkait pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina antara lain akan merupakan prioritas Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati, bagi Indonesia peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat. Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Di tahun 2019, Indonesia juga akan menggagas beberapa inisiatif, antara lain Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue, Indonesia South Pacific Forum, Indo-Pacific Maritime Dialogue, Indonesia Latin America and Caribbean Business Forum, Pacific Expo, dan Indonesia Visegrad Countries Forum. Peran perempuan dalam kemanusiaan dan perdamaian akan terus dikedepankan. Peran ini juga akan didorong selama Indonesia berada di Dewan Keamanan PBB. Di kawasan, Indonesia berencana menyelenggarakan pertemuan Women and Peace dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN. Menyikapi berbagai bencana alam dan dampaknya bagi pembangunan di kawasan, Indonesia juga akan terus mendorong perkuatan mekanisme tanggap darurat dan pasca bencana di kawasan, antara lain melalui perkuatan AHA Center dan Emergency Response and Assessment Team atau ERA. Indonesia secara resmi telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan pada tahun ini. Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut. Sebagai a true partner for democracy, development and social justice, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai hak asasi manusia. Hadirin yang saya hormati, terakhir, memasuki tahun politik, saya ingin tegaskan bahwa seluruh diplomat Indonesia harus bersikap netral dan terus menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja. Seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri telah saya minta untuk membantu mensukseskan pemilu 2019. Setiap suara rakyat Indonesia, termasuk WNI di luar negeri, berharga dalam menentukan masa depan Indonesia. Sebelum saya tutup, saya sampaikan apresiasi kepada seluruh diplomat
dan staf baik di pusat maupun di perwakilan, khususnya yang berada di perwakilan rawan dan berbahaya, atas dedikasi dan kerja tiada kenal lelah. Apresiasi juga saya tunjukkan kepada DPR RI, khususnya Komisi 1 atas kerjasama baik yang selama ini telah dilakukan. Saya kembali sampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pemangku kepentingan yang telah bahu-membahu mendukung diplomasi Indonesia. Kepada seluruh rekan media, terima kasih atas kemitraan yang telah berjalan selama ini. Pada PPTN kali ini saya sengaja mengundang para pemangku kepentingan yang lebih luas, yang telah berkontribusi, membantu dan mendukung diplomasi, dan mengharumkan nama Indonesia. Pada pagi tadi, secara pribadi, saya telah bertemu dengan mereka dan langsung menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas kontribusi yang dilakukan selama ini untuk Indonesia. Diplomasi tidak hanya didominasi oleh kerja diplomat. Pemangku kepentingan lainnya adalah juga pejuang diplomasi Indonesia. Diplomasi adalah inklusif. Setiap individu kita, satu persatu, tumbuh dan bergerak bersama ke berbagai penjuru dunia untuk membawa nama baik Indonesia. Marilah kita sama-sama bekerja keras untuk bangsa Indonesia yang maju, sejahtera, bermanfaat, dan untuk dunia yang lebih damai dan sejahtera. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellencies, ladies and gentlemen, now that the Foreign Minister has delivered the annual press statement 2019, we have come to the end of today's event. We would like to kindly invite all the guests to join the luncheon hosted by Her Excellency Retno Marsudi in Kantin Diplomacy next to this building. We would like to convey our sincere thanks for granting us with your presence today at the 2019 annual press statement of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu perintah golok. Great speech.